apresiasi yang cukup luar biasa kepada kegiatan ini. Bangsa Indonesia yang menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 ini merupakan kegiatan yang sangat mempunyai dampak terhadap dunia internasional, dampak ekonomi, agama, sosial, politik. Tentunya dengan pembahasan ini akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang menjadikan dunia internasional ini keluar dari krisis global. Momentum G20 ini menjadi sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi negara Indonesia. Pertama, Indonesia bisa mempertontonkan kepada khalayak dunia bahwa Indonesia ini merupakan salah satu contoh negara ideal yang bisa jadi kiblat dunia negara, karena Indonesia sudah mengelola negara ini bertahun-tahun, sudah teruji dengan baik. Kemudian yang kedua, yang menarik lagi dari acara G20 ini, karena diawali dengan R20, bertemunya para pemimpin-pemimpin agama. Ini Indonesia membuat corak baru di dunia.